Sosok pembuli Amina terkuak, pelaku diduga seorang guru sekaligus istri polisi. Seperti diketahui, baru-baru ini, Amina putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mendapat bulian dari seorang wanita dengan kata yang tidak pantas. Atta menyebut si pelaku telah berkali-kali menghina anak dan istrinya. Siapa sangka, rupanya si pelaku merupakan seorang guru dan istri polisi. Hal itu terkuak dari unggahan di akun Instagram @rumpi_asik pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Di unggahan itu, seorang netizen membongkar identitas asli pelaku. Netizen itu menyebut, si pelaku adalah seorang guru sekaligus istri polisi. Tak tinggal diam, Aurel dan Atta rupanya telah mengirim pengacara untuk bertemu dengan pelaku. Lewat kanal YouTube Trans TV Official pada tanggal 12 Juni tahun 2023, Aurel membenarkan bahwa pelaku itu berprofesi sebagai guru. Aurel sendiri sempat mengurungkan niatnya untuk melaporkan pelaku. Namun, pelaku tak merasa bersalah dan justru mengulangi perbuatannya. Alih-alih minta maaf, pelaku justru marah-marah. Hingga akhirnya, suami si pelaku lah yang minta maaf pada Atta dan Aurel.